Penerapan model BCL berbasis Google Classroom dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar fisika siswa kelas 11 MIPA 1 Seman 3 Singaraja. Waktu dan tempatnya saya persilakan Pak Mahendra. Baik, terima kasih. Pada moderator. Pada rekan-rekan guru peserta webinar Semolet 2016 Haritet dan tempat pada hari ini, saya sampaikan selamat siang. Saya akan sampaikan penelitian yang dilakukan itu berhubungan mungkin dengan yang dilakukan dengan rekan saya dari KSEM, Pak Ketut Staf. Langsung saja. Ini judul penelitian saya itu penerapan tentang BCL terus Google Classroom untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar fisika siswa kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri Singaraja. Mungkin ini jelas di bicara saya. Ini saya dari Singaraja. Baik, ini yang saya, atau dasar yang saya ambil ini dari buku yang sempat saya baca tentang Megatrend 2000, jurnalis itu menghadapi gelombang keempat. Agak jenis, apakah jika gelombang keempat tersebut, apakah melawannya? Yang membuat dinding sebesar-besarnya yang kuat-kuat. Atau mungkin dengan teknik yang sempat, energi yang terkandung dari gelombang tersebut untuk diubah ke energi yang lain. Nah, dari sini dan inilah yang mungkin berhubungan perkembangan perubahan sekarang dengan teknologi informasi komunikasi yang sangat besar. Latar belakang yang saya ambil dari penelitian saya itu masalah klasik guru, terutama yang mungkin dari bidang saya, fisik, itu tentang masalah wakan, tentang kurikulum yang cukup padat. Nah, hal ini berkaitan tindak guru dalam pembelajaran. Mungkin ada yang merubah praktikum menjadi hanya demonstrasi, kemudian yang paling gini mengubah dan bentuk hanya sekilas informasi saja. Padahal dasar dari fisika sendiri pada praktikum itu. Nah, ini berhubungan dengan masa guru, keterbatasan dan kurikulum. Nah, kemudian di sisi lain ada krisis pendidikan nasional yang mungkin atau mungkin kami juga di sekolah ini. Nah, itu arah pendidikan kehilangan objektifnya. Kemudian proses pendewasaan diri tidak berlangsung di lingkungan. Proses pendidikan sekurang sangat membelenggu peserta didik dan juga para guru. Nah, ini yang masalah klasik guru. Kemudian beban kurikulum yang begitu berat. Kemudian peserta didik dihadap kepada nilai-nilai yang bertentang. Salah satu yang mungkin bisa saya ungkap di masa terakhir adalah masalah pemahaman teknologi. Nah, di sekolah kami, salah satunya pengen membawa HP, bahkan laptop juga dilarang. Mereka keseharian ya hidupnya juga dekat dan sering bersentuhan dengan teknologi ini. Kemudian dua sisi ini berimbas pada motivasi dan hasil belajar, terutama pelajar fisika yang rendah. Itu mungkin latar belakang yang saya ambil. Kemudian bagaimana pembelajaran fisika di 11 MIPA 1?
yang sedang energi-energi pendidik, itu ada energi pendidik, ada energi belajar pendidik, ini akan saling bersinergi, akan mengikuti perputaran dengan juga. Tetapi kalau salah satu sudah putus, yang lain. Salah satunya yang terjadi pembelajaran pencegah sebelum kelas 1, pada kelas sebelumnya mereka belajar cenderung konvensional. Masih terpeguru. Dianggap oleh kemudian masalah ke guru seperti yang sempat kali dua, kemudian praktikum sering diganti dengan demonstrasi seadanya, daya dukung cukup, padahal daya di sekolah kami ini daya dukung cukup hanya lab fisika dan lab komputer, dan terakhir daya dukungnya LAN dan internet yang memadai. Cuman sayangnya LAN dan internet ini baru dimanfaatkan oleh sekolah kami untuk komunikasi dan mungkin hiburan bagi guru, dan hanya beberapa guru yang menggunakan untuk pembelajaran. Terjadi pembelajaran fisika di sekolah. Nah, kemudian dasarnya adalah tentang teknologi dan pembelajaran. Teknologi sudah digunakan, cuma beberapa guru sudah beberapa menggunakan, siswa menggunakan, cuma seperti tadi, lepas. Dia tidak bisa digunakan kelasnya langsung. Siswanya bisa menggunakan di luar kelas, bahkan di luar sekolah, karena ada pelarangan. Seharusnya PBM bisa digunakan secara ada pembelajaran dan juga untuk kolaborasi. Nah, salah satu model yang mendukung atau yang menarik ini ada under lab yang saya dengan BCL. Apa ya blender kolaborator learning? Mungkin kita lanjut. Nanti di pembahasan. Kemudian rumusan masalah yang kami bahas, yang pertama itu bagaimana efektivitas penerapan pembelajaran model BCL berbasis Google Classroom dalam meningkatkan hasil belajar siswa di kelas 11.1. Kemudian apakah penerapan model BCL Google Classroom dapat meningkat motivasi siswa dan apakah dapat enak siswa? Tujuan dari penelitian ini ya menjawab dari ketiga rumus masalah ini. Kemudian dasar teorinya, motivasi belajar menurut Wena yaitu adalah dorongan internal atau eksternal yang membuat siswa bergerak, bersemangat dan senang belajar secara serius terus-menerus secara memakai pembelajaran. Nah, di sini menggunakan DOS itu attention, itu tingkat perhatian secara pembelajaran. Relevansi, itu tingkat relevansi pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Yaitu tingkat keyakinan siswa terhadap kemampuan-kemampuannya dalam tugas-tugas. Satisfaction, yaitu tingkat kepuasan siswa terhadap proses pelajaran yang telah dilaksanakan. Itu masih belajar yang diteliti pada kesempatan ini dengan pendekatan ASCS. Kemudian selanjutnya tentang model kolaboratif, yaitu di pembelajaran siswa dengan variasi yang bertingkat, terutama dalam kelompok keasuhan melalui interaksi tukaran informasi. Tahapannya, yang pertama itu engagement,
siswa di kelompok. Dapat nilai siswa sedang dan siswa rendah prestasi. Ini diambil dari prestasi siswa pada kelas sebelumnya, materi sebelumnya. Kemudian exploration, siswa bersama-sama dan kelompoknya mengeksplorasi tugas pun materi sesuai dengan tujuan yang disampaikan, mungkin dalam bentuk EKS dan juga proyek. Transformation, setiap yang saling bertukar pikiran, lakukan diskusi kelompok. Dan di sini akan terbentuklah laporan akhir yang akan nanti disajikan oleh presiden. Jadi menyusul laporan dari setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Part reflection, nah ini tanya-jawab antar kelompok, kalau tadi intern kelompok, dan antar kelompok. Saling menerima tanggapan, kemudian mungkin sanggahan dari kelompok lain, dan terakhir nanti muncul hasil secara klasikal. Itu model kognitif. Kemudian blended learning. Blended learning ialah pencampuran learning. Traditioning dengan berbagai keterbatasannya dengan dan juga kelainan kita campurkan dengan lebih daripada online. Online learning itu independen, fleksibel, kemudian kemudian virtual instruction. Learning tadi sama, itu collaborative learning in online, kolaborasi online. Kemudian auto-manage personal learning, pembelajaran mandiri. LM, learn in, teman tetap muka di kelas. Kemudian blended learning kami lakukan dengan bantuan basis Google Classroom, di mana beberapa kelebihan Google Classroom, yang diantaranya itu proses editing yang cepat dan nyaman. Jadi Classroom ini lebih sederhana, mudah digunakan, sehingga bagi guru yang meningkat pengagam. Jadi proses setupnya juga sangat cepat dan mudah. Kemudian yang kedua, hemat waktu. Jadi guru pun tinggal membuat diskusikan dirinya secara online. Ada potensi untuk memat sebagian besar waktu bagi keduanya, baik peserta didik maupun guru. Nah, dari ini masalah klasik guru tentang waktu dan diatasi enggak bisa teratasi di sini. Dan kelebihan lain, meningkatkan kerjasama dan komunikasi. Sangat dibutuhkan untuk melakukan kolaborasi online. Kemudian peserta didik yang kesulitan memenuhi suatu tugas bisa mendapatkan masukan langsung dari teman di kelas secara virtual. Selanjutnya penyimpanan data terpusat, sehingga dalam hal ini segi itu dalam folder. Kemudian yang lain, berbagi sumber daya. Bahan e-learning ini dapatkan pada kelas lain atau pada kegiatan untuk ikutnya, bahkan oleh guru yang lain juga bisa. Kemudian model belajar kolaboratif. Bentuk blended pertama yaitu F2F, regional, dilaksanakan secara asynchronous. Jadi di sini di awal ada bimbingan tentang curriculum dan kesepakatan penilaian. Dapurnya lewat bantuan Google Classroom, ya di sini saya gunakan bantuan Google Form.
Dan transitioning, face-to-face, itu orientasi, 8 ori. Kemudian langkah kolaboratif. Langkah pembelajarannya. Metode penelitian yang kami gunakan, desainnya itu PTK dengan model KMH spek target, rancangan dua siklus. Subjeknya siswa kelas 1141 SMA Negeri 3 Singaraja, kemudian motivasi Afrika. Tekniknya DES. Kemudian hasil penelitian yang kami peroleh di siklus pertama, motivasi belajar siswa 11% untuk menyatakan selalu, 60% sering, kemudian jarang 22% dan tidak terlipasi 3%. Nah, di sini juga kami mencari efektivitas PBN, 14% menyatakan selalu, 57% menyatakan sering, dan 27,7% menyatakan jarang, selain 1% tidak pernah. Sedangkan hasil belajarnya pada siklus 1 ratanya menunjukkan pada pretest itu amat baik, menunjukkan 0, baik 0, kemudian 2,6% cukup, 9,1% kurang, dengan ketutaran 20%. Pretest 0% akan amat baik, 20,6% baik, cukup 50,1% kurang 29,46%. Refleksi siklus 1. Yang pertama itu kurangnya media yang dapat memudahkan siswa mengerti. Kemudian tugas-tugas fisika yang harus diselesaikan siswa terlalu banyak, sehingga siswa merasa bingung dan tidak sempat untuk mengerjakan. Masih banyak siswa yang belum jelas tentang masalah yang telah dibahas, tapi enggan untuk bertanya. Pak sudah diberikan tentunya. Perasaan takut yang masih ada pada beberapa siswa soalnya relatif sulit. Masih minimnya semangat siswa membaca buku-buku yang berhubungan sama diri, padahal yang di-share lewat sudah banyak, asalkan lewat Google, YouTube, dan itu masih banyak. Sudah di-share, modul online juga sudah. Kemudian beberapa siswa ada yang beranggapan bahwa fisika itu salah satu pelajaran yang sulit. Beberapa masa kurang termotivasi pada dirinya untuk senantiasa belajar fisika dan tanpa memandang besok dan tugas ulangan apa tidak. Itu dari kemudian kecenderungan beberapa siswa masih mengerjakan soal-soal latihan hanya pada waktu ulangan saya. Dan yang seperti itu efektivitas belajar dan motivasi belajar siswa belum indikator keberhasilan, rata-rata minimal 7. Mahasiswa yang memiliki hasil belajar kategori kurang baik sebesar 32,5% dari 1 orang siswa. Dan angka tuntasan siklus baru mencapai 70,6%. Mencapai indikator penelitian telah minimal 8%. Dengan ini maka dilanjutkan dengan siklus kedua, dan peroleh hasil dengan perbaikan-perbaikan berdasarkan refleksi tadi. Di hasilnya adalah untuk 15,% motivasi siswa menyatakan selalu termotivasi. Kemudian sering termotivasi itu 67,9%. Masih ada yang menyatakan jarang termotivasi 13,1%. Ada juga 2,3% menyatakan tidak pernah termotivasi. Pada efektivitas pembelajarannya 6,0% dan 73% sering, 1% jarang, 4% tidak pernah. Nah, kemudian pada rata tes 0 dan baik 0,8%.
20,6% cukup dan 67,6% kurang dengan ketuntasan 30,4%. Nah, setelah cakan-cakan 6,8% amat baik, 25,3% baik, 44,1% cukup, kurang 8,8% dengan ketentuan 1,2%. Kemudian ada beberapa refleksinya. Kita mempresentasikan ada beberapa kelompok yang perlu berlatih lagi untuk mempresentasikan dengan baik. Pentutusan secara klasikal sudah P91 komersen. Hal ini berarti penelitian tindakan untuk mengukur hasil belajar sudah berhasil sesuai dengan indikator penelitian, yaitu penilai. Saat di sini diambil kesimpulan, tidak boleh dilaksanakan ke siklus selanjutnya. Dari kesimpulannya adalah, yang pertama, pembelajaran dengan model CL di Google Classroom memberikan motivasi maksimal kepada siswa sehingga mereka bergairah dalam belajar. Pembelajaran CL berbasis Google Classroom dapat bekerjasama siswa yang produktif dari siswa. Pelaksanaan proses belajar model BCR di Google Classroom dapat meningkatkan pembelajaran fisika dan menyenangkan. Hasil belajar siswa dapat peteran penguasaan optimal setelah menggunakan belajar berbasis Google Classroom. Nah, itulah beberapa kesalahan yang beberapa dokumentasi dari kegiatan yang sudah kami laksanakan. Ini pada saat mereka praktikum. Jadi kemudian hasil praktikumnya ini nanti diupload di Google Classroom. Sudah ada formnya, mereka tinggal mengisi, kemudian sehingga pada presentasi mereka tidak membuat lagi data, tinggal presentasikan saja. Aktivitas suatu terlaksana di sini. Kemudian di sini pada mereka kerja, ini mereka kerja pada saat-saat tertentu, ini kan sehari mereka kumpul, saya dokumentasikan, ini sudah di luar PBM. Kemudian ini saat pembelajaran kelompok, mereka selesaikan laporannya, jadi bertransformasi. Ini dokumentasi dasar dilaksanakan online dengan bantuan Google Form. Jadi pada saat dokumentasi mereka presentasi hasil diskusi, hasil praktikum, kemudian juga beberapa portofolio. Ya, karena itu dokumentasi dari kegiatan yang kemarin. Sebelum saya akhiri, mungkin salah satu quote yang mungkin perlu kita pikirkan bersama, ini dari John Dewey. Ini umurnya adalah lebih kita belajar siswa khas saat kita belajar masa lalu, kita telah merampas masa depan mereka. Demikian dari presi yang sudah saya laksanakan lewat PTK. Untuk selanjutnya ke moderat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Made yang telah menyampaikan hasil penelitiannya terkait penerapan model BCL atau Blended Collaboration Learning ya, berbasis Google Classroom dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar fisika siswa kelas 11 MIPA 1 Seman 3 Singaraja. Ya, tadi kita lihat dari beberapa siklusnya dan hasilnya memang dapat meningkatkan motivasi hasil belajar ya. Kita langsung ke sesi pertanyaan tanya jawab Pak Made. Tapi memang tadi suara Pak Made juga agak apa namanya? Halo. Agak putus-putus gitu. Agak delay suaranya tadi. Mungkin mic-nya bisa dikedekatkan ke mulut Pak Mai apa mic. Ini kebetulan kayak mikrofon langsung di notebook. Oh iya, berarti agak dekat ke notebook aja karena suaranya agak delay dan agak jauh. Oke, kita lanjut ke sesi pertanyaan saja. Sebentar, saya coba buka dulu pertanyaannya.
Ini Pak, untuk Pak Madehendra, bagaimana cara Bapak untuk membentuk atmosfer kelas agar siswa dalam mengakses Google tidak disalahgunakan? Silakan Pak. Tidak disalahgunakan. Ya. Oh, oke. Okay. Baik. Nah ini di awal orientasi kita sampaikan ke siswa bahwa kita sudah tahu kondisi sekolah bahwa laptop atau HP dan laptop pun dilarang. Nah ini saya coba beri pengertian ke siswa bahwa ini adalah salah satu penelitian yang akan kita coba mengarah ke sekolah bahwa paling tidak sekolah tahu atau nanti ada bukan bahwa oh ternyata laptop masih bisa dimanfaatkan secara maksimal. Nah saya minta mereka berkomitmen bersama pada saat PBM. Kita belajar untuk PBM, nanti setelah di luar itu silakan akan manfaatkan untuk hiburan. Jadi kita bikin komitmen bersama. Saya kira itu yang mungkin saya menjalin mereka untuk komitmen bersama dulu kalau memanfaatkan PBM untuk laptop dan teknologi untuk pembelajaran. Oke, terima kasih Pak Made. Semoga Pak Bambang Setiawan dari SMA 5 Kota Bima bisa terjawab ya untuk bagaimana membentuk atmosfer ya di kelas biar tidak disalahgunakan Google Classroom ya. Kemudian dari Sulastri Buana, pertanyaan gini Pak, beliau sangat tertarik dengan BCL yang Bapak terangkan tadi ya berbasis Google Classroom dalam meningkatkan motivasi hasil belajar siswa. Kan masih banyak app lain. Kenapa Bapak tertarik pakai yang BCL itu, Pak? Saya kira tadi sudah sempat saya sampaikan beberapa kelebihan Google Classroom yang mungkin saya tampilkan dulu. Ini beberapa kelebihan dari Google Classroom. Satu, saya kan yang lain, ini setupnya lebih cepat dan mudah. Kita tidak perlu instalasi banyak seperti Moodle atau yang lainnya. Kemudian pemanfaatnya juga simpel. Di sini ada tiga, itu pengumuman, kemudian T, ada juga tas, tesnya, dan di sana siswa simpel menggunakan. Dan mirip dengan Facebook yang sudah familiar bagi mereka. Alasan utama yang sempat saya gunakan aplikasi yang cara Bapak mengukur peningkatan motivasi belajar siswa dengan Google Classroom tersebut? Saya kira tadi sudah saya sampaikan, ini menggunakan metode AFS, jadi angket AFS. Jadi ada salah satu motivasi, ada beberapa pendekatan. Nah, pendekatan yang saya gunakan, pendekatan ARCS. Demikian. Bisa lebih detail Pak, ARCS itu seperti apa, gimana gitu Pak? Jadi aktivasi belajar, saya menggunakan pendekatan ARCS. Nah ini nanti masing-masing ada dituangkan dalam masing-masing. Nah ini action, relevation, contextual, ini diturunkan dalam bentuk rubrik-rubrik. Yang digunakan di angket penelitian. Jadi tingkat perhatian siswa terhadap pembelajaran bagaimana caranya. Pensi pelajaran dengan kebutuhan siswa bagaimana menurut mereka. Jadi menggunakan sekiranya demikian. Oke, Pak Made, mudah-mudahan pertanyaan dari
Bu Sulastri Buana bisa terjawab ya dengan apa yang sudah disampaikan tadi. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Surati SMPN 1 Limpung. Adakah kendala mendadak pada proses pembelajaran? Mendadak kali ini maksudnya. Adalah kendala mendadak pada proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran ini, baik bagi guru maupun siswa? Baik, terima kasih pertanyaannya. Yes. Tadi sudah empat saya sampaikan. Di akhir, masih ada beberapa siswa yang belum termotivasi. Kemudian hambatnya, kalau secara komputer ada macam, kemarin ada masalah di komputer, di masalah teknis di lab. Saya kira kalau malah di BBM tidak terlalu banyak. Malah secara umum siswa sangat sangat apresiasi ini. Ya kalau teknis kira-kira apa kalau yang banyak membuat kendala? Kalau tadi proses pembelajaran memang baik ya, tapi kalau teknis gimana Pak? Mungkin fasilitas atau hardware? Kalau di fasilitas seperti yang ya masalahnya tadi yang saya sampaikan di Labcom, kebetulan TIK sudah hilang, pala lab tidak ada, ya otomatis hanya tidak terpelihara. Sehingga pada saat saya masuk baru pertama kali memanfaatkan, ya kacau alatnya. Oke, semoga Bu Surati terjawab dari pertanyaan ini. Kita menuju pertanyaan berikutnya, Pak. Nah ini kan dari peserta juga nih, dari Reni Nurhatsari SMPN 2 Umbulsari. Jadi di tempat dia itu fasilitas labnya kurang gitu. Mungkin ada solusi untuk penerapan penelitian Bapak nih kalau dia mau pakai di tempatnya? Saya kira kalau sekarang ini yang dibutuhkan daya dukung siswa. Tadi objeknya apakah memiliki aktivitas untuk berapa jumlah siswa? Nah, cek. Hampir 95% sudah punya kata jet. Karena ini Google Classroom sudah bisa berbasis gadget ya. Sudah ada di Classroom. Facebook. Oke, okay, Bu Reni, kemudian jadi saya... ada beberapa siswa yang bisa memiliki, tapi di sekitarnya sudah ada warnet. Sehingga dia tidak ada masalah. Kalaupun di sekolah kita masih belum ada lab, yang penting siswa dalam lingkup dia masih koneksi, saya kira bisa aja dilaksanakan. Ya ini Pak Made, suaranya delay-nya terlalu jauh ya. Jadi kita mendengar penjelasannya agak lama gitu ya. Tapi saya menangkap tadi pertanyaan dari Bu Reni Nurhatsari dan jawabannya juga sudah dijawab oleh Bapak terkait fasilitas yang kurang. Ya kita harus bisa memetakan siswa dulu ya, berapa siswa yang memiliki gadget gitu ya, kurang lebih kayak gitu Bu Reni. Jadi yang pasti tahap awalnya harus memastikan siswa bisa memiliki device-nya dulu gitu ya. Begitu ya Pak Made ya. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Pak Made. Yang penting bisa koneksi internet. Nah ini terkait internet Pak Made, ada pertanyaan dari Petri Priyatni, SMA plus 2 Banyu Asin ya. Jadi ARCS itu Bapak buat sendiri atau modifikasi gitu kan? Kemudian Google Classroom ini kan butuh koneksi internet, gimana jika ada masalah jaringan? Silakan Pak. Untuk ARCS-nya saya pakai modifikasi, ada dari karya teman, kemudian saya coba modifikasi berdasarkan pertimbangan senior di sekolah saya. Kemudian kalau koneksi internet di sekolah saya, saya bilang di awal tadi, malah kelebihan daya dukung, jadi energi lingkungan. Konektivitasnya cukup tinggi, sudah Telkom sudah masuk di sana, WiFi ID, WiFi school ID tidak masuk, cuma saya yang manfaat hanya untuk komunikasi.
dan juga hanya hiburan untuk beberapa guru. Hanya beberapa guru aja yang guna untuk program. Saya kira itu. Ya, oke. Okay. Baik, Pak Made. Semoga Bu Petri bisa mengambil best practice dari Pak Made. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Bu Rusmi Indriani ya. Pada sintak yang mana yang ada kendala saat diimplementasikan pada penelitian Bapak? Silakan, Pak. Sintaknya mungkin... Kalau kelemahan secara tadi udah saya jawab, mungkin kalau secara di klasikal tidak ada, cuma itu aja tadi masalah teknik di lab aja. Kemudian mungkin kalau kelemahannya siswa belum memanfaatkan berkolaborasi di online. Tapi kolaborasi offline masih bisa, dia masih bekerja secara offline masih. Saya kira itu mungkin. Oke. Semoga terjawab Bu Rusmi ya. Jadi memang untuk sintak tidak terlalu bermasalah ya, tidak ada kendala, yang kendala ya di bagian hal lainnya. Oke, kita masih menunggu pertanyaan berikutnya. Bagi yang ingin bertanya silakan ke fitur chat. Bapak-Ibu yang masih ingin bertanya, kita masih buka sesi pertanyaan, silakan diketikkan di kolom chat. Sambil kita menunggu proses penutupan secara resmi oleh Direktur. Jadi Bapak-Ibu, setelah sesi 4 ini kita akan ada penutupan secara resmi oleh Direktur, sehingga harapan kami Bapak-Ibu masih tetap di room ya, karena nanti akan ada beberapa informasi penting terkait pasca pelaksanaan webinar ini. Saya mau bertanya Pak Made, ini karena menarik juga ya. Saya tuh sebenarnya pengen membuat sebuah pelatihan yang memanfaatkan Google Classroom. Ya. Nah, kalau kita mau memanfaatkan Google Classroom, sebenarnya tahapan apa Pak Made yang harus kita lakukan dalam pemberian collaborative learning gitu Pak Made? Untuk pemanfaatan Google Classroom, jadi cara pertama harus memiliki website sekolah, SDHID, hanya itu aja syaratnya. Mm-hmm. Kemudian tinggal setting. Saya kira tahapannya cukup sederhana. Tinggal disiapkan website SDHID, kemudian nanti Google akan menyediakan link untuk ke sana. Mm-hmm. Sudah tinggal pendaftaran, tidak ada yang sulit. Mm-hmm. Kita hanya kalau saya hanya upload bahwa sekolah saya terdaftar secara terdaftar di Badan Standar Nasional. Di BSN, tapi tinggal diambil aja. Simpel. Ya, kalau strategi materi kira-kira gimana Pak? Pemberian materi di Google Classroom, tahapannya seperti apa gitu Pak? Bapak memberikan per bab atau per kompetensi atau gimana gitu Pak? Biar ini, kalau saya ini mau melatih peserta gitu ya, biar dia mengerti tentang pelatihan saya gitu. Tahapan awal yang harus saya sharing di dalam classroom itu kira-kira poin-poinnya apa aja Pak, gitu, secara singkat saja Pak. Nah ini karena blended, jadi pencampuran. Jadi kalau langkah saya seperti yang disintak tadi, di awal PBM kita menggali persepsi siswa. Nah, itu kita gunakan Google Classroom, mereka menjawab di rumah sebelum pembelajaran, ada batas waktu. Kemudian di awal pembelajaran, saya tampilkan jawaban-jawaban mereka, apa persepsi mereka. Nah, itu di kelas. Kemudian ada materi, apakah praktikum dan lain-lain. Nah, hasil praktikum atau hasil diskusi kelompoknya diupload di Google Classroom. Mungkin dalam form mereka tinggal isi formnya
di Google Classroom sehingga waktunya lebih efektif. Mereka cukup ngisi di Google Form secara online, sudah ada di sana. Saat presentasi, mereka perlu lagi membuat, sudah tinggal menampilkan yang di Google Classroom. Kemudian kami dari guru, tinggal menilai dari hasil masing-masing. Hasil penilaian, mereka juga bisa lihat langsung. Kalau mau diperbaiki, perbaiki langsung. Kalau tidak, itulah nilai akhir. Jadi dalam bentuk portofolio. Kemudian di terakhir, ada tes online. Saya pakai bantuan Google Classroom, Google Form. Jadi mereka menjawab di sana, hasilnya bisa kita akses langsung. Kemudian penilaian juga bisa kembalikan langsung. Jadi efektivitas waktu di sini. Sekarang demikian, secara garis. Oke, Pak Made, saya makin terbuka tentang apa namanya Google Classroom ini. Ini ada peserta nih, tambahan satu Pak Made sebelum kita akhiri di sesi Bapak dan ke penutup. Yeah. Bisa nggak Pak dikasih lihat gitu bagaimana cara mengakses Google Classroom yang Bapak buat gitu? Kalau saya sebagai siswa gitu kan, saya harus kemana gitu melalui Google Classroom itu? Baik, saya coba dulu ya. Saya 5 menit lagi ya Pak, masih ngeliat. Mudah-mudahan koneksinya lancar. Kalau bukan, saya ada buku pasu, dikasih sedikit. Soalnya sudah bawa. Jadi langkah-langkah gininya. Mungkin saya coba pakai yang di HP ya. Di HP sudah ada aplikasinya langsung. Jadi ada sudah ada aplikasi di Play Store Classroom. Kita tinggal buka. Nah, ini bentuk kelas-kelas yang saya buat. Kebetulan saya mengajar beberapa kelas. Setokan yang masih 41. Ini bentuk pekerjaan siswa. Jadi yang sudah mereka kerjakan. Jadi kita bisa mengakses dengan menggunakan HP. Ini laporan praktiknya salah satunya. Ya ada beberapa siswa yang sudah mengumpul di Jakarta. Kita ya sudah dikembalikan apa? Ini penilaian yang kita berikan di HP ya. Jadi kita buka satu persatu, kita langsung berikan penilaian. Ini kita bisa langsung. Oke, baik Pak Made. Paper list. Ya. Baik, kami makin jelas dengan apa yang Bapak sampaikan terkait media Bapak. Intinya itu sebuah classroom yang bisa kita gunakan sebagai media pembelajaran ya Pak ya, proses pembelajaran di dalam kelas itu. Yeah. Ya, jadi nanti kalau si guru mau bikin kelas online ya, dia bisa akses ke googleclassroom.com gitu kan ya Pak ya? Classroom, bikin kelas. Ya, bikin kelasnya bikin gitu kan. Kelas dulu. Dan nanti kemudian si siswa juga kalau dia mau mengakses kelas gurunya, bagi yang punya handphone, dia bisa install di gadgetnya gitu ya Pak ya, Google Classroom dari Google Play Store gitu ya. Oke. Okay. Yeah.
Oke, Pak, sangat jelas pemaparannya, jawaban-jawaban Bapak yang diberikan untuk peserta, begitupun saya menyimaknya juga dengan baik. Saya merasa makin terbuka tentang apa itu Google Classroom. Sehubungan dengan Pak Direktur baik. Sudah ada di ruangan kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Made. Terima kasih atas presentasinya. Ya, sama-sama. Ya, kita langsung ke acara penutupan secara resmi oleh Direktur Siamolek, Bapak dan Ibu ya. Baik Bapak dan Ibu, mohon tetap di room ini karena sebentar lagi Direktur kami akan menutup secara resmi pekan webinar ini. Yang perlu saya informasikan adalah Bapak Ibu silakan mengisi kuesioner yang sudah kita buat di link bit.ly/webinar-siamolek16 ya. Silakan Bapak Ibu isi ya karena sudah berakhir acara pekan webinar ini, jadi Bapak Ibu sudah bisa mengisi terkait berapa pemateri yang Bapak Ibu ikuti. Kemudian segala materi yang dipresentasikan oleh pemateri dari hari pertama sampai dengan hari akhir ini akan diupload setelah webinar ini selesai. Artinya paling cepat kemungkinan Senin Bapak Ibu sudah bisa akses materinya di website penelitian.siamolek.org/webinar. Mungkin Mas Kodri saya bisa dikasih sharing. Mas Kodri biar saya tampilkan. Nah ya, makasih Mas Kodri. Ya, jadi Bapak Ibu paling cepat Senin depan Bapak Ibu bisa mendownload masing-masing file presentasi dari pemateri ataupun videonya di website penelitian.siamolek.org/webinar. Nanti bisa dipilih jadwal webinarnya. Ya. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu mengisikan kuesioner yang sudah kita informasikan tadi di alamat ini Bapak Ibu ya, bit.ly/webinar-siamolek16 ya. Harapan kami semua peserta yang ada di room ini bisa mengisi kuesioner yang kita berikan agar untuk peningkatan pelaksanaan webinar kita di tahun ke depan. Ya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang mungkin membutuhkan surat undangan dari kami, nanti tim kami akan mengirimkan undangannya melalui email peserta yang sudah mendaftar, ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti undangan bagi yang butuh dari Siamolek terkait pembuatan surat tugas masing-masing peserta, kita akan kirim ke email peserta yang sudah terdaftar, ya. Dan sertifikat juga ini akan kita berikan bagi peserta yang telah mengikuti minimal 10 sesi webinar atau 10 pemateri penelitian, Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mengikuti 3 hari, seharusnya itu sudah memenuhi. Jadi tadi ada beberapa peserta yang menanyakan, Pak, bagaimana saya sudah bisa dikatakan dapat sertifikat itu seperti apa gitu. Jadi nanti kita punya sistem yang merekod keluar masuknya Bapak dan Ibu ya, dari mulai hari pertama hari akhir, itu sudah kita masukkan ke dalam sistem. Nanti kita lihat kalau seandainya Bapak Ibu sudah dalam rekaman yang mengikuti lebih dari 10 pemateri, itu akan kita berikan sertifikatnya melalui email masing-masing peserta ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita tunggu untuk penutupan secara resmi oleh Direktur.
Buka yang kamu open. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Bapak Ibu sudah bisa meninggalkan room yang ada di sini. Untuk sertifikat dan hal lain sebagainya nanti akan dihubungi melalui email yang masing-masing terdaftar. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.